Selamat datang kembali di channel Luma Kue. Sebelum melanjutkan nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Nah, kita siapkan bahannya terlebih dahulu. Sayur gambas atau oyong 2 buah, bawang merah 3 siung, bawang putih 3 siung, dan 1 butir telur. Kemudian kupas sayur gambasnya. Bersihkan, siap dipotong-potong. Kemudian, potong-potong sayur oyongnya. Jangan lupa bawang merah dan putihnya juga dipotong-potong. Tuangkan telur di mangkuk. Kemudian diaduk-aduk. Kemudian tuangkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Tunggu sampai minyak goreng panas. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai tercium aroma. Orak-arik telur yang sudah dikocok. Selanjutnya, tumis sayur oyong. Aduk-aduk hingga rata. Tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian, 1/4 sendok teh kaldu ayam hingga rata. Kemudian, tambahkan air sebanyak 100 cc. Tunggu hingga matang. Setelah matang, sayur oyong siap dihidangkan. Dan selamat mencoba ya.